Ketika berkendara membawa balita menggunakan mobil, ada aturan yang harus dipatuhi demi keamanan dan kenyamanan. Jangan sampai nekat melakukan aktivitas berbahaya seperti video yang beredar di media sosial baru-baru ini. Video tersebut diunggah oleh akun Instagram @lowslow.indonesia. Dalam tayangan itu terlihat dua anak bayi yang sedang tidur di atas bouncer. Diketahui kejadian itu terjadi di sekitar Pasar Gede Surakarta, Jawa Tengah, Senin, tanggal 13 November tahun 2023. Tampak mobil berkelir hitam tanpa jok belakang. Parahnya, sang pemilik mobil membiarkan bagian belakang terbuka alias tidak ada pintu bagasi, dengan posisi kedua bayi tersebut menghadap ke arah belakang. Video ini mendapat beragam komentar dari warganet, tak sedikit dari mereka yang mengecam aksi berbahaya pemilik mobil tersebut. Training Director Safety Defensive Consultant Indonesia Sony Susmana mengatakan, kejadian dalam video tersebut sudah masuk dalam kategori membahayakan dan seharusnya segera diberhentikan. Sony melanjutkan, ketika membawa balita saat naik mobil, ada beberapa aturan yang harus diterapkan. Seperti wajib menggunakan children seat atau booster seat, pakai safety belt dan duduk di baris tengah. Lalu memastikan juga pintu-pintu aktif child lock-nya dan menjauhkan anak-anak dari benda-benda yang keras yang bisa melukai. Jangan lupa juga memasang stiker children inside dan kecepatan kendaraan maksimal 60 km per jam di jalan bebas hambatan. Menurut Sony, hal tersebut wajib dilakukan karena merupakan tanggung jawab dan rasa kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Karena membiarkan anak-anak bebas di dalam kabin sama dengan membiarkan mereka dalam bahaya, karena kita tidak pernah tahu kapan kecelakaan menghampiri.